Pemberian kado sudah menjadi tradisi dalam perayaan ulang tahun. Kado bisa berupa barang atau hadiah lain yang diinginkan oleh orang yang merayakan ulang tahun. Kado ini merupakan cara untuk memberikan penghormatan atau menunjukkan rasa sayang kepada orang yang merayakan ulang tahun. Namun baru-baru ini seseorang yang mendapat kado ultah, lain dari yang lain. Terlihat dalam video, seorang wanita yang kegirangan usai mendapat kado tumpukan telur ayam yang diletakkan di dalam mobil. Tumpukan telur itu terdiri dari beberapa tepek, yang diperkirakan jumlahnya puluhan butir. Bahkan di atasnya terdapat satu buah lilin, dan sang wanita cantik itu meniupnya sebagai tanda perayaan ulang tahun. Tak hanya telur, di tempat yang sama ada satu karung beras, yang diduga juga bagian dari kado ultah sembako dari seorang pria untuk sang kekasihnya. Dari video itu, terdengar wanita itu sangat senang dan tak menyangka hadiah tersebut sangatlah banyak. Sontak saja, video yang diunggah di akun Instagram @undercover.it itu pun viral, dan ramai mendapat sorotan dari warganet. Banyak warganet yang mengatakan, kado tersebut benar-benar anti-mainstream dan jelas lebih bermanfaat.